Niko itu dia tuh sangat smart dalam memanage karir dia. Kalau gue boleh sepil dikit ya, dia selalu bilang, Mas, gue sih bukan karena gue dibayar berapa. Buat gue yang paling penting adalah konsep kreatifnya itu seperti apa. Nah, mungkin kalau gue buka dengan cerita Nick tadi, banyak yang nengok nih. Tapi buat kalian yang udah yakin sama kita, kita mau underdog story. Kita bawa salah satu orang yang kerja bareng Nick Dion Yoko, Adinia Wirasti, Lukman Sardi, Vino Bastian, Julie Estelle, dan banyak lagi. Sulung Landung, manajer artis yang spill semua ke kita biar behind the scene dari bekerja dengan artis. Gue nggak percaya dengan namanya expired Selagi lo aktor yang bagus, lo aktor yang punya kualitas, lo akan bisa survive di industri ini. Di episode ini, kita belajar dari dunia entertainment, relasinya dengan kita yang beda dunia, hingga bagaimana lekatnya masa kecil kita dan lukanya membentuk karir kita. Gue belum pernah spill di tempat lain ini okay. di sini pertama kali bahwa sebenarnya bukan gua saja yang hancur, bukan gua saja yang trauma, bukan gua saja yang menderita, tapi nyokap gue juga mengalami yeah. hal yang sama mungkin lebih berat dari gua karena sebagai ibu dia ngerasa feel. Kayaknya gua nggak usah banyak ngomong lagi karena gue sendiri sampai mau nangis sampai segitu relate-nya episode ini sama gue. Kalian harus nonton sendiri deh. Silakan. Hello, you're listening to 30 Days of Love. Mas lo, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Eh, apa aku, kabar, Aryo? Apa kabar, Ruby? Ini, Sehat. ini boleh dibilang nih, aku... Uh, aku baru baca bukunya. Congratulations atas buku terima yang Terima kasih, di, terima kasih. Baru tayang kemarin, buku ke baru ketiga ya. Kempat, keempat, 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 keempat buku Think yang well. beda banget, tapi... Se, tapi... Untuk yang belum tahu Mas Sulung ini kan dia seorang manajer artis. Betul. Tiga buku sebelumnya nggak ada hubungannya sama buku kemarin. Sama Kampang. sekali nggak ada. Gak yeah. ada hubungannya. Dan ceritanya semua tentang uh, gimana uh, manajemen artis one-one segala macam. Aku pengen ngulik dari situnya yeah. dulu. Dari sisi sebagai uh, manajer artis. Empat belas artis. Empat belas. Banyak banget bisa dilihat di avatara88.com. wwwavatara avatara88.com. Mas, empat yeah, belas banyak liat. banget. Kayaknya ya satu orang nih handle handle 18 selebritis <laughs> gitu. Oh ini kan maunya beda-beda semua ya. Adoh, ah, kayaknya apa -apa kayaknya aku kalau jumlah followersnya <laughs> ditambahin ya. <laughs> sebenarnya gua nggak sendiri sih, gua nggak sendiri okay. manage talent talent gua. Jadi gue punya tim. Ya. Di avatar 88 itu ada sama gue tuh kita berenam Jadi gue punya empat talent manager. Mm -hmm. Jadi masing-masing talent manager itu mereka itu handle beberapa artis seperti itu. Nah mereka itulah yang sebenarnya ujung tombak yang membantu membantu gue itu memanage um, jadwal, yeah, kemudian follow up pekerjaan-pekerjaan yang sudah deal sama, yeah. sama sama klien, nah mereka yang follow up, terus kemudian kalau di lapangan juga mostly mereka itu lebih lebih banyak mereka yang uh, dampingin jalan, yeah. uh, tapi gue yang gue yang liatin semuanya. Kemudian gue jagain semuanya, jadi gue make sure semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan selaras, berjalan dengan baik. Seperti Tapi they look up to you dong. Maksudnya nggak mungkin uh, yes. deal sama Avatara kalau nggak tanpa masulung. Nah hmm. jadi gini, kalau di Avatara 88 itu kami punya grup WhatsApp. Jadi hmm. semua talent itu punya satu grup WhatsApp. Misalkan Vino contoh ya, Vino, gua sama talent manager gue. Kathy, uh, gue sama talent manajer Kathy okay. kurang lebih seperti itu dan yang deres juga seperti itu. Nah, jadi kalau memang ada tawaran pekerjaan, biasanya kami lemparkan di sana, hmm. kami diskusi, sw nya seperti apa, kemudian kerjasamanya berapa lama, kemudian kira-kira buka berapa. Nah, biasanya buka berapa itu itu part gue. Gue akan ngasih harga seperti itu. Nah, kemudian nanti talent akan mereka akan oke okay, kita oke. Okay. Jadi bagaimana walaupun harga keluar dari gue, tapi Uh, talent talent di Avatar itu mereka harus setuju karena hmm. kan mereka yang kerja ya hmm. jadi gua nggak bisa semena main nah udah oh, di gua gitu aja gitu loh nah biasanya setelah gua buka mereka tuh akan ngasih uh, feedback talentnya oke okay, kita uh, aku setuju kayak gitu nah habis itu kita maju ke klien dengan angka seperti itu. Hmm. Kalaupun nanti ada nego apa segala macam, kita akan bahas di grup juga seperti itu sih. Gue ngasih pertimbangan kenapa kurang lebih buka harga seperti itu gitu. Dari hmm. gue ada ada penimbangan. Oke okay, menurut gue kita buka segini karena satu dua tiga empat kayak gitu sih. Kalaupun kita ambil mereka nawar, gue usul gue ambi, uh, ambil karena gini 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 seperti itu sih. I see. Jadi ya. kayak punya kasih second and third opinion Betul. gitu ya. Betul. Betul. Hmm. Ini kita yang masih awam di dunia entertainment misalnya ya. ya. Yeah. Um, yeah, 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 yeah. Kita nggak tahu. Mungkin banyak dari kita yang nggak tahu cara kerjanya. Ya, ini mungkin salah satu dibuka tadi, tapi cuman ya. awalnya cara artis atau selebriti ya. mendapatkan suatu job dan itu job yang datang dari mana? Ya. Uh, tugas seorang eh ya. uh, manajer artis tuh sampai mana sih kapasitasnya? Ya. Hmm. Apa yang harus dilakuin? Apa yang dibatasin ini enggak, ini ya. iya gitu. Iya, jadi biasanya kalau sekarang nih di era sosial media seperti ini untuk brand Akan lebih gampang Mereka itu Mencari uh, Siapa CP Daripada talent itu Karena mm -hmm. Dari di, di bio mereka kan Mereka udah ngasih itu Mata oh. persennya siapa Terus sekarang kan jauh lebih gampang Kalau dulu Zaman sebelum uh, Karena gue itu kan 2005 kan Gue mendirikan Artis management sendiri Bukan dari wow. gue orang jadul ya Tapi nggak, nggak. Lebih, uh, uh, Tadi Ruby agak ketawa Soalnya <laughs> gitu. <laughs> Soalnya gue ngerasain <laughs> juga Masa sebelum Sosial media <laughs> iya, kan? iya, iya, <laughs> nah, iya. nah, Jadi Nah jadi uh, Waktu zaman itu kan Kita kita yang kartu nama kan harus ada tuh. Yeah, Terus jaman itu masih ngerasa tuh bikin komcard. Iya yeah, oh kan enggak komcard atau enggak komcard kan. Jadi itu kayak komposit komposit kart gitu yeah, nah sekarang, sekarang card gitu loh sekarang red lah sekarang. Nah sekarang itu kan udah ada di kita masuk aja di website kan yeah, seperti itu. Yeah. Nah, yeah. Jadi dulu itu zaman itu gua masih ngalamin tuh gua cetak kom-kart gue bawa kemana tuh komkar. jadi waktu 2005 kan itu uh, tel uh, talent yang gabung di gue kan belum banyak tuh mm -hmm. masih baru ada dian hp baru ada Kety julia sama ben joshua nah oh. tuh gue bikin komkar tuh jadi kalau ketemu klien ini lo telon gue nih julia style gitu nah kayak gitu isi foto zaman itu masih agak seperti itu ya umur berapa tinggi berapa berat beratannya berapa oh, kayak gitu iya, kayak iya, gitu iya, bener, 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 nah ya. zaman itu masih seperti itu gitu loh. nah kita uh, memperkenalkan talent kita dengan cara seperti itu hmm. nah kalau sekarang karena udah ada punya sosial media dia kan udah jauh lebih gampang dan uh, kami juga akan punya official website. Okay. Jadi kan tinggal oke okay, masuk aja ke www.avatara88.com. Mereka bisa lihat tuh artis ada siapa aja, kemudian bio mereka ya kan, kemudian achievement mereka seperti apa, apa saja sudah mereka kerjakan. Nah, yeah. itu sangat amat membantu okay. untuk misalkan <tuh> klien untuk memilih untuk produk ini, untuk campaign ini mereka mau jalan dengan siapa yang cocok dengan personality hmm. Uh, hmm. ya brand itu seperti itu ataupun yang cocok dengan DNA dari brand itu brand itu sudah melihat biasa mereka akan hubungin bisa hubungin gua atau hubungin talent manager gua kurang lebih seperti itu nah dari sana kemudian kita bahas tuh sama talent hmm. kerjaan seperti ini seperti apa kayak gitu nah yang kedua itu adalah biasanya itu gua termasuk orang yang cukup rajin hadir di acara-acara jadi misalkan ada Working Event gala premiere fashion show atau misalkan ada gathering yang gue diundang dan gue ngerasa itu penting gue akan datang hmm. nah di sana itu adalah sebenarnya kesempatan gue untuk apa ya istilahnya quote unquote itu adalah gue itu update Talent gue tuh, kegiatan Thailand terbaru gue tuh sekarang apa sih ke mereka gitu loh. Hmm. Jadi mereka tahu Dan itu ada kesempatan. Di sana gue bisa melihat kan, kurang lebih oke okay, ini kayaknya ada peluang. Nih, kita ini biasanya kan untuk ketukaran kartu nama apa segala macem. Habis itu biasanya gue besokan harinya gue follow up gitu loh besokannya kira -kira, ya besok jangan kelamaan, jang kelamaan karena sekali lagi kelakuan kita sering nah, saya pun juga lupa kan, gitu ya tadi kan sebelum naik ke atas kan kita sempat ngopi bentar Ruby kan bilang everything about momentum kan hmm. nah itu kurang lebih seperti itu sih jadi itu aja sih gimana caranya kita bisa jaga jangan sampai itu hilang aja gitu loh hmm. nah itu nomor seperti dua. itu nomor dua yang ketiga itu adalah bagaimana kita tetap bisa maintain hubungan baik dengan klien yang sudah berjalan nah kan biasanya kan biar ya mereka bisa perusahaan as a ba Masador ataupun ya sebagai talent hmm. dengan kontrak misalkan enam bulan dengan kontrak hmm. seperti satu tahun. Nah biasanya kalau di gue nih, kalau gue udah tahu nih, oke okay, dua bulan lagi akan selesai nih kerjasamanya, gue udah mulai ngomong. Ini hmm. kira-kira kedepannya seperti apa gitu loh. Biasa gue selalu ini dulu gitu loh. Uh, ngajak mereka ngobrol dulu ini ke depannya seperti apa ini apakah akan lanjut apakah akan berhenti sampai di sini saja kurang hmm. lebih seperti itu gitu loh nah dari sana kita tahu kan kita bisa bikin plan tapi satu hal juga kamu gue ini kalau uh, ini pengalaman gue sih untuk menjaga bagaimana kerjasama dengan brand itu bisa panjang gue selalu bilang sama talent gue juga sih oke okay, kita punya SOW tapi kita juga jangan terlalu kaku misalkan ya, iya. dalam perjalanannya mereka minta tambahan misalkan untuk posting biasanya kan satu posting itu kan meter ya. Yeah. <laughs> karena kan menyangkut trade yeah, yeah, macam, yeah, kan apa segala macam kan kalian yeah. berdua tau lah, yeah. sangat yeah, tahu untuk yeah. urusan kayak yeah. gitu yeah. karena yeah, 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 yeah. tapi gue bilang kalau kita udah kerjasama dengan mereka udah setahun dua tahun tiga tahun ya kita ada sedikit fleksibilitas lah betul untuk yeah. apa untuk men, untuk bisa tetap sustain aja kurang lebih seperti itu betul. dan gue melihat oh. kadang-kadang gue nggak bilang klien itu ngetes juga enggak hmm. tapi mereka kadang-kadang juga gua lihat deh ini mereka dihitung atau enggak seperti itu sih selebriti kan terkenal ya yeah, yeah. Uh, followersnya <laughs> banyak yeah, ya yeah. juga banyak cerita-cerita misalnya yeah. ada infotainment yeah, lah, yeah, ada yeah, gosip yeah. sendiri yeah, lah yeah. Um, Mas Sulung tuh terjun ke kehidupan yeah. pribadinya segimana sehingga okay. karena kan ini sedikit banyak yeah. untuk selebriti kan juga ngaruh ke jualan pasti, gitu untuk pasti. dia sendiri kehidupan pasti. pribadi mau nggak mau masuk gitu. Pasti. How do you handle that? Yeah. Dari awal itu waktu gue itu set up uh, artis management kan menilah hmm. kayak gitu ya Avatar 88 gitu. Memang dari awal itu em gue itu adalah memang gue nggak pengen memanis artis yang terlalu banyak terlalu gitu besar ya? gitu loh maksudnya kan semua tuh pilihan hmm. ya. lu mau manage. lu bisa aja kok puluh, 30 40 orang yeah, atau betul. even 50 orang bisa aja atau misalkan lu ambil maksimal 20 orang maksimal 20 orang hmm. gitu loh paling banyak gua tel, uh, yang yang gua masih sanggup untuk manage itu ya maksimal 20 orang gitu hmm. loh kenapa kok ngambil milih banyak karena gua percaya namanya energi dalam arti gini Kalau misalkan Gue udah appoint Talent ini Untuk kerja sama-sama gue hmm. Gue itu harus punya Ngasih energi gue ke dia hmm. Gue harus bisa Dalam arti gak cuma sekedar Untuk kerjaan apa segala macam aja hmm. Tapi energi gue tuh ada di dia gitu loh Nah itu Gue ngerasa gua gak akan bisa bagi untuk 40 50 orang itu gua habis gak, gak bisa lah gitu loh okay. secara secara itu nggak akan mungkin nggak akan bisa. Jadi buat gue tuh makanya kenapa gua harus milih talent dengan cermat di mana itu kami punya chemistry, punya chemistry, hmm. punya trust, kemudian gua selalu percaya juga sel energi itu ada frekuensi. Jadi uh, webnya itu sama. Wow. Nah, begitu webnya itu sudah sama, gua percaya pasti akan jadi sesuatu. Kalau energinya sudah ketemu, webnya itu sudah uh, sama, Gue percaya itu cuan akan datang hmm. Seperti itu wow. Nah jadi gue mendingan memilih talent yang gak terlalu banyak Tapi gue percaya dalam diri mereka itu, mereka itu punya sesuatu tuh Punya quality yang memang yang bisa dilihat sama banyak orang gitu loh Sama brand, sama rumah produksi Kurang lebih seperti itu nah, Kalau ur urusan pribadi, memang dari awal gue udah bilang Gue adalah bisnis manajer kalian Ini manajemennya itu hanya ngurusin urusan pekerjaan yeah. kalian Gak akan ngurusin urusan pribadi. Dari awal, gue udah bikin garis seperti itu. Okay. Gue udah bikin statement seperti itu, dan mereka semua sudah tahu dan sudah menyadari hal seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena mod gue itu biar ada garis, biar ada distance, dan biar ada respect satu sama lain. Karena gue hmm. tuh bukan tipe yang begitu kita udah selesai kerja, terus misalkan, "Oke, okay, habis itu, lu, misalkan ada acara, dia uh -huh. mau shopping." mana Terus dia ngajakin gue atau ini harus ikut. Gue nggak memilih seperti itu atau yuk kita makan bareng atau apa gua nggak mem, memilih seperti itu gitu loh jadi begitu udah selesai kerja ya udah dia dengan kehidupannya dia gua dengan kehidupannya gua gitu loh. Hmm. dan kamu dua itu gua ngerasa itu adalah salah satu kenapa kerja sama gua sama talent talent gua itu sampai sekarang bisa berjalan dengan baik dan kita sustain sampai sekarang gitu hmm. loh ada yang belasan hmm. tahun tadi gua ya. ambil contoh gua itu dengan Dian HP gua dengan Katy Sharon itu dari tahun 2005 sampai sekarang malah oh, wow. Dian HP sama Katy Sharon itu gua dari tahun 2003 karena mereka itu sebenarnya ada adalah talent di tempat kerja gue dulu di Look Models. Ah, waktu itu gue bikin. Ya. Yes, jadi waktu itu gue kan diminta untuk set up, uh, waktu gue di Look Models tuh set up divisi talent management. Nah di mereka, di sana gue udah kerja bareng sama mereka. Gua dengan Adina Wirasi dia tahun 2012 sampai sekarang. Wow. Jadi kurang lebih udah kurang lebih seperti itulah. Tahun. Jadi karena apa? Karena hmm. respect itu kami saling respect satu sama lain. Ya, kami ya, ada ya. batas, ada garis. Pokoknya oke, okay, Mas Sulung, ya kan dia akan ngurusin gua dijaga gue itu di sini. Hmm. Habis itu ya udah, Mas Sulung nggak akan cawe-cawe urusan pribadi gue, ya, ya. Dia hmm. kan? Gitu loh. Contohnya, misalkan, asli kan ya kan? Gua nggak juga cawe-cawe. Uh, aku ikut tanggung jadi panitia atau gimana enggak, tapi gua punya tanggung jawab. Apapun yang dia butuh dari gua, apapun yang dia perlukan, gua akan bantu dia. Itu yang membuat kerja sama kami sampai sekarang itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, sekali lagi, itu kan pilihan gue. Nah, kalaupun teman-teman, teman-teman manajer artis yang memilih jadi personal manager juga nggak salah, nggak apa-apa. Kok gak ada yang salah, kok itu semua soal pilihan. Bicara pandemi ini seru banget nih mas. Soalnya kan ya, di kepala gua tuh ya, tiba-tiba yeah. kerjaan hilang. Orang nggak bisa yeah. manggung, nggak ada yang rekaman, nggak yes. ada yang bikin film. Yeah. Income zero dong waktu itu. Zero. Berapa lama tuh zero? Gua empat bulan zero. Wow. Empat bulan zero. Dan gua bersyukur. Gua sangat bersyukur karena gua tuh cukup ketat dalam dalam apa dalam um, keuangan keuangan. Mm -hmm. Jadi gue tuh selalu punya namanya dana cadangan. Okay. Nah oh, yeah. jadi waktu itu gue bisa survive karena memang gue punya dana cadangan. Avatara ini ya? Avatara. Ah, yeah, karena ah. waktu itu kan sempat mau dekat lebaran kan? Hmm. Yeah. Nah itu gue masih bisa ngasih thr wow. semuanya. Wow. Kemudian uh, bayar salary itu juga semua tepat waktu, nggak ada yang gue kurangin, nggak ada yang ngapain mm. gue masih bisa dan gue bersyukur karena gue punya dana cadangan. Tapi kan kita harus mikir kan kalau habis 4 bulan itu gue harus ngapain? Kalau nggak agak bahaya nih gitu mm. loh. Yeah udah akan ya. udah udah akan menuju merah kan kayak gitu kan cuma aku bersyukur dalam 4 bulan itu dalam empat bulan itu gue juga bilang mantan mantan gue oke okay, dan mereka udah tahu juga oke okay, gue bilang benar kan gue bilang itu kan kenapa gue bilang setiap kali kalian dapat kerjaan segala macam kalian harus nabung ataupun karena harus invest invest di tempat yang benar gitu loh sehingga kalau ada apa apa kalian bisa sekelak keluarin hmm. kan. bertahan, hmm. bertahan kayak gitu nah Kemudian setelah habis minggu, bulan keempat, barulah mulai ada. Jadi kan kita semua lagi cari format kan. Barulah ada yang namanya webinar. Barulah ada yang namanya IG Live. Barulah ada, ada event yang belum hybrid kali ya. Jadi kita masih yang di rumah. Kemudian setelah mungkin bulan kelima, bulan keenam, baru kita datang ke studio untuk taping. Uh, jaman, -jaman, ya, jaman dia ya jaman itu, masih pakai ya, face yeah, mask, ya, nah, ya, gitu pakai ya. face mask, pakai apa? Tapi kan kita colok masih colok, yes, kita shoot. masih bisa datang ke studio buat buat taping kan, <laughs> betul. Nah dari sana bulan ke, tuh, mungkin setelah enam setengah tahun lebih baru bisa syuting, betul. Tapi semua uh, syuting juga semua disesuaikan dengan uh, situasi itu kan, uh, psbb B -b -b -b. level berapa, level mm -hmm. berapa? Yeah. Tapi sudah mulai bisa. Nah jadi kalau dibilang pandemi itu situasi yang berat, sangat amat berat. Tapi justru kok gue juga belajar banyak. Pandemi itu bisa membuat membawa berkah, membawa itu yang luar biasa juga. gua ambil contoh kayak misal webinar sampai sekarang tuh masih ada kan kayak gitu kan. Hmm. Ajilaf udah berkurang gitulah. Nah kemudian dari sana sebenarnya itu uh, shooting series ya kan series yang buat uh, buat di apa buat di platform OTT itu mulai maraknya di sana. Jadi pada di sanalah oh. mulai ada mata pencaharian baru buat talent-talent gue gitu. Pasti nah, ya film tentang pandemi itu yang lewat layar. Oh ya, karantin, karantin teliatu ya, ya. ya. sama ya. dia sastra yang jadi sama itu Dian Sastro. kan. Oh, ya, nah ya. itu udah dari pandemi mulainya ya. Iya, okay. ya. ya, ya. jadi apa yang jadi api ya, ya. di ya, ya. Nah waktu pandemi juga Dion juga sempat dapat series. Iya kan, hmm. sama yang di Lawrence itu syutingnya itu mereka itu satu bulan itu di salah satu hotel satu bulan setengah di salah satu hotel di Peak itu hmm. satu lantai di book pokoknya itu benar-benar ketat banget jadi nggak bisa pulang nggak hmm. bisa pulang itu pokoknya di sana aja seperti itu jadi kayak dibikin apa kayak dibikin bubble hmm. seperti itu wow. wow 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 menarik tapi ya silver liningnya adalah bahwa satu punya dana cadangan yes. dua Ya kita harus mau beradaptasi. Beradaptasi gitu. dan kita harus yang... beradaptasi dengan level itu loh. Ya perubahan PSBB nya. Perubahan PSBB nya. Nah itu yang sebenarnya ya challenging banget sih waktu itu sih. Kayak gitu. Hmm. Udah masuk level kita, semua masuk level 2 ya. Nanti ya, hmm. balik lagi level 1, dan level 3, terus balik lagi yang kayak gitunya gitu loh. Sekarang... Dan, uh, Pandemi beb udah lewat, yeah. ada tren apa lagi nih yang yang lagi dicoba di-capture adaptasi apa lagi? Kalau menurut gue itu, untuk uh, situasi seperti sekarang itu kalau gue lihat itu kan Series itu kan lagi marak banget, lagi banyak banget kan yeah, yeah. Kalau kita bicara itu series kan lagi banyak banget, itu kan sebenarnya imbas dari pandemi kan Nah karena saking banyaknya series-series yang, yang apa yang uh, ya akan syuting. Nah, sebenarnya challenge, challenge sebagai aktor sama manajer itu adalah bagaimana kita kita bisa memilih uh, series yang benar-benar pas sama talent kita hmm. gitu loh. Karena uh, jangan sampai talent kita juga uh, kalau dari sisi seorang manajer artis ya jangan sampai talent kita itu jadi jenuh syuting uh, syuting apa syuting series karena jangka waktu yang lama hmm. Hmm. kayak stripping sinetron ya. <laughs> iya bisa tiga 4 <laughs> bulan gitu loh untuk 8 episode atau hanya untuk enam episode. nah itu itu kan ya itu yang gue pikirin gitu loh awalnya kita excited oh habis ini masuk lagi sini habis ini masuknya sini gitu loh nah gue pikir dan ternyata gue juga berapa kali juga ngomong bahwa oke kalau memang kita gini kita kan semua masih belajar ya jadi misalkan dapat misalkan dapat dua series back to back mungkin habis itu perlu break sebentar iya jangan langsung hajar lagi break sebentar kita ngambil kerjaan off atau apa nanti lihat lagi ada yang ini baru ambil lagi gitu loh seperti itu sih gue selalu mau nanya soalnya kayak Artis di luar pun, mm -mm. mereka sekarang ngelihat bikin series di Netflix, itu mereka berkenan bikin. Iya. Padahal ini sosok yang tadinya kita lihat iya. cuman mungkin iya. gue bisa lihat di film. Di film. Sebenarnya mindset apa sih yang berubah? Karena satu lagi, kamu kan salah satu itu adalah karena pandemi itu. Ya. Itu pandemi oh. kan membuat orang jadi berubah. Kan bagaimana uh, mereka itu tetap bisa eksis? Bagaimana? Karena sekali lagi itu eksistensi kan penting dong. Bagaimana ya. mereka tetap bisa eksis? Bagaimana mereka tetap bisa punya karya? Iya hmm. kan? Ya tentu saja uh, uh, penghasilan, income, itu pasti kan kayak gitu, 3 hal itu. secara nggak langsung, sebenarnya si OTT ini berani membayar seperti oh, iya. lah, kayak sebuah film? Kurang lebih seperti itu Bro. Wow karena ya, ya, karena ya, kan ya, ya. waktu pandemi itu kan orang nggak bisa kemana mana orang nggak nonton kan. Iya, iya. Jadi ya traffic dia akan tinggi banget kayak ya, gitu manfaat loh. manfaatin momentum juga Betul. tadi. Betul. Okay. Seperti itu nah sampai sekarang itu trennya itu ke bawah gitulah Makanya Maka itu sampai sekarang kenapa big names di Hollywood maupun di Korea maupun di Bollywood dari sini tuh masih uh, serius gitu loh maksudnya. Misalkan contoh kayak mendua dua ya Asti yeah. ya kan? yang tahun lalu itu kamu itu salah satu series yang paling banyak di ngomongin yang viral yaitu itu dampak, yeah, dampak yeah, dan yeah, yeah. dampaknya itu buat karir uh, Asia juga signifikan karena yeah. begitu itu series itu tayang dia dapat dapat berapa brand kayak gitu hmm. yeah, yeah, seperti yeah. itu gua okay. ngomongnya juga tambahannya tadi adalah yeah. pandemi itu ada collateral beauty-nya gitu. Kalau collateral beauty, eh, beauty-nya Jadi ada yang berat yang terjadi banget. dalam hidup kita Betul. tapi after that we go through it yeah. ada yang bisa kita betul Blik oleh lebih baik bahkan iya. atau sumber income baru iya, contohnya gitu loh. Jadi sekarang jadi, itu. jadi 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 apa ya kalau kita bicara jadi lebih rich aja gitu. Coba mm -hmm. mm -hmm. oke okay, lu bisa media lu itu adalah lu mau milih di sinetron, lu mau fokus film. di series, mm -hmm. lu mau ini di film. Ya, ada ya, medianya, ya. lu bisa hmm. masuk. Outletnya jadi tambah banyak kayak gitu A, Iya 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 nama-nama besar artis ini lebih banyak aku penasaran yeah. aja sih jemput bola apa nunggu bola ya kalau sebenarnya kalau mereka udah punya nama besar kita nunggu bola aja udah pasti Tinggal pilih cuma ya. sekali lagi gua itu bukan tipe yang suka nunggu bola <coughs> <Sorry>. <coughs> gua itu tipe yang suka jemput bola jadi gua nggak gua nggak mau nunggu no, ya memang udah pasti mostly mereka akan nyari kok akan nyari gua akan nyari talent manager yeah. gua apalagi yang big kita tahu-tahu lah ya kan tapi gua sekali lagi Gue suka tuh, gue suka misalkan gue lo lihat nih, oke okay, ini ini lagi ngapain ya? Misalkan gue udah tahu nih ini PH ini lagi mau bikin ini, misalkan mm -hmm. kita bisa tahu lah dari dari teman-teman sesama manajer artis mm -hmm. atau misalnya dari uh, uh, dari rumah produksi kebetulan gue juga cukup bergaul lah yeah, di yeah, industri yeah, ini, yeah, jadi gua yeah. tahu, biasanya gue hubungin tuh. Ah, ah, dan itu gitu. powernya masuk lo, Gue hubungin, maksudnya kira-kira. Dan gue gak pernah ngepus karena gue gak punya kapasitas untuk bisa ngepus juga. Gitu. Betul. Gua, kita harus tahu diri kita. Di walaupun makernya juga banyak loh. Kadang-kadang yes. sutradaranya yang nah, Walaupun gue kenal, kenal baik, yang tapi gue gak gua gak gue gak punya power untuk ngepus. Oh masukin talent gue kok enggak. Yeah, yeah. Jadi karena gue percaya. Karena apa sekali lagi gue percaya sama uh, talent tadi talent talent gue. Yang bisa gue lakukan apa? Merimain mereka. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Eh lu kan lagi mau masuk, mau jalanin ini ya hmm. Nah kalau ah, Ini ini selalu gue pake kata-kata itu Dan hmm. nah, it works Kalau ada karakter yang cocok Yang pas sama talent-talent talent gue Hubungin ya Ya gitu hmm. Nah antara jemput bola sama nunggu bola Biasanya hmm. kalau jemput bola itu Ngurangin bargaining power gak sih? Enggak juga sih Enggak juga ya? Justru kalau dijemput kan Wah semua ya, mau gue ya, nih gua gua ga, ga, nah, gua segini mungkin ada perbedaan gitu Gue sih enggak sih Enggak nah, ya? Enggak Kalaupun nggak dapat ya nggak apa-apa. Tapi, tapi tetap dengan rate-nya gitu. Iya, hmm. kalaupun gue, misalkan gue mendatangi ya, kan kurang lebih seperti itu kan. Gue ini aja karena gue tahu, talent talenta gue itu punya rekor. Hmm. Nah itu, itu, itu juga harus ini satu confidence. Nah tapi sekali lagi, fleksibilitas itu harus ada. Misalkan oke okay, mereka punya project dan kita tahu ternyata memang ini projectnya itu. Bukan dengan budget dan spektakuler. Okay. Apa ya? Bilang, gue bilang talent gue. Ini tawarin karakter lu seperti itu bagus. Mm -hmm. Sutradaranya itu adalah sutradara yang sudah yeah, yang sudah bisa keliling angkat ke festival, sangat gitu. nama lu. Ayo. Nah itu gue lakukan. Misalkan contoh sama Asmara Abigail di film Yuni. Yuninya mm. Kamila uh, Andini, yeah, yeah. ya kan? Mm. Sama uh, apa? Sutradara, dia sutradaranya, produser suaminya Ivai. Nah di sana memang karakter Asmara itu dia main supporting talent ya, mm -hmm. gitu loh. Mm. Kita ambil bacanya nggak gede, syutingnya yeah. itu di Jawa Barat di di, di daerah pedesaan gitu nggak yeah. mm. gede, tapi kita ambil in returnnya ternyata itu membawa efek yang besar tuh Karine Asmara dia masuk F, dia masuk nominasi FFI, Oh okay. itu dia masuk nominasi FFI, ya kan, kemudian juga di beberapa festival film juga dia masuk nominasi hmm. filmnya itu diporta di mana-mana menang di Toronto, nah itu itu value itunya yang 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 buat gue itu sebagai seorang artis, sebagai seorang aktor itu penting. Iya. Mm. Yeah. Kalau pembicara tuh model kayak lu bisa tampil di TEDx, gitu. Nah, iya yeah. yeah, gitu kurang yeah, lebih yeah, kayak yeah, gitu. Yeah. Nah, nah, ada nah, duitnya kadang-kadang nah, ya kadang kalau Tapi TEDx. kan enggak semua orang bisa diundang mah. Exactly. Uh, kan betul yeah, betul. Ya gitu. Jos, ya. <coughs> soalnya lu main suka ngulik nih cerita-cerita underdog. Iya, iya, iya. Gua baca biografinya Matthew McConaughey. Oke. Okay. Ya. ya apa dia kalau signature-nya? Uh, alright, alright, alright. Gitu kan. Apa itu, Bu? <kuh> ternyata uh -huh. kita kan tahu dia sekarang udah menang Oscar yes. segala macam. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada momen di dalam hidup dia tuh dia dikenalnya sebagai pemain komedi romantik. Iya. Yeah. Ya nggak? How to lose a guy iya, the Iya, iya, Pokoknya udah kayak Matthew, yeah. Romantic komedi. Nggak <laughs> cocok main yeah. film lain. Yeah, iya, gitu. yeah, iya. Yeah, yeah. Tapi dia sadar gitu, anjir kalau gue kayak begini terus kayaknya yeah. gue sendiri akan suntuk yeah, gitu yeah, sama yeah. jalur ini. Dan dia akhirnya memilih untuk mengerjakan yeah. kalau nggak salah ya yeah. tiga film lain yang bahkan nggak beken, nggak masuk yeah. box office, yeah. bisa dibilang masuk kategori film yeah. indie untuk membuktikan gue bisa loh. Iya. Yeah. Nah, salah satunya itu. Bukan Dallas Buyer's Cup itu ya? Iya yeah, salah satunya yeah, Dallas yeah. Buyer's Cup itu bagus yeah. banget ya, kurus yeah. banget. Bener, bener. Dia jadi dia aktor yang akhir mengubah badannya untuk yeah, mengikuti yeah, role yeah. gitu. Dan di situ mulai orang yeah. lihat. Dan semenjak itu dia dapat tawaran film-film yeah. yang menurut dia lebih challenging Betul. dan lebih sesetara dengan yeah. potensinya dia yes. sebenarnya gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah. Pernah ada beberapa kali seperti itu. Gua ambil contoh, misalkan kita lihat Lukman Sardi. Siapa yang gak kenal Lukman sih? Dari di kecil dia udah jadi pemain. Sering lihat di bus ya ada Lukman. Nah, oh, itu ya. Lukman Jaya. <laughs> <laughs> Kalau saya Lukman, okay, <laughs> lukman. Nah, nah. Sardi Gue pikir, Pengen rambut. Pengen rambut. Pengen rambutnya Lukman. Karena ada di mana-mana. Nah, Lekan Lukman Sardi. Gue beruntung. Maksud gue dia percaya. Uh, dia percaya sama gue sama fataran untuk memilih yeah. karir dia. Dia udah gak muda. Dia udah, udah, di atas 50-an. Iya, iya. di atas 50 itu buat aktor di Indonesia itu kan satu sebuah challenging juga. Iya kan, maksudnya sebuah challenging. maksudnya nggak banyak role. role udah pasti hmm, agak udah terbatas, iya yes. kan, yang udah pasti agak agak udah, udah pasti agak terbatas karakter karakter yang diperanin itu kalau nggak hati-hati akan terus jadi karakter bapak 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 kurang hmm. lebih seperti itu terus lu main sosial media juga ya susah. Kan tuh. iya seperti <laughs> itu, nah tapi yang gua ngelihat dari seorang Lukman Sardi itu adalah kelenturan dia, kelenturan dia itu untuk melihat untuk melihat situasi di industri ini dan dia itu juggling yaitu sangat amat smooth menurut gue. Hmm. Gue ambil contoh. Lukman itu selain dia di, dia sebagai sebagai aktor dia main di siri sama main di TV, dia itu juga aktor teater nah oh, jadi dalam satu tahun itu selain dia main film iya, selain iya. dia series, dia ambil juga program di uh, apa dia jadi teater dan kita tahu kalau di teater itu kan budgetnya kan nggak gede deket sama film jauh, jauh oh. sangat jauh tapi <coughs> itu diambil dan gue setuju karena itu sebagai sebagai sebuah apa ya showcase, showcase. bahwa oke okay, se gue sebagai ini gue gak cuma main sekedar main komersial aja tapi gue juga gue juga bisa jadi state actor yang keren nah itu komod gue itu itu meter sih gitu loh maksudnya ya, ya, ya. karena gak semua orang itu kan di uh, akan sama bagus ya kalau dia acting di kamera sama di panggung hmm. nah lukma punya kelenturan seperti itu nah itu yang dilakukan uh, selama tiga tahun terakhir dia kan banyak berkolaborasi dengan Titi Mangsa ya. itu apa uh, teatria Happy Salma seperti itu nah itu yang itu yang gue ngelihat itu juga dilakukan oleh Jule Estal dua tahun lalu waktu dia dia juga ikut apa dia jadi ikut pertama kali dia main di panggung dan itu successful yeah. jadi sebenarnya itu nggak secara nggak langsung sebenarnya itu juga cara untuk jemput bola ya betul tapi dengan angle yang berbeda dengan iya. berbeda. kita tahu potensinya orang betul. Dan ini dan kita gitu. tahu maksudnya talent juga udah tahu oke okay, bayaran gue itu adalah kalau di teater itu ya ya udah emang beda beda gitu. beda gitu gue nggak bilang cereti karena ada budget kan iya. tapi jangan dibandingin dengan lu budget lu main film atau series nah itu hmm. kurang lebih seperti itu itu yang dilaku itu yang dilakukan gitu loh sama sama sama, sama para aktor Manager gitu nah kurang lebih dan sebagai manajemen gue ngerasa gue harus mensupport mereka gitu loh karena itu adalah apa yang membuat da apa daya hidup mereka itu panjang Hmm. Gitu loh hmm. Itu yang menstimulasi mereka itu sebagai seorang aktor. Yes, bagaimana yes. mereka eksplor lagi, bagaimana mereka ini lagi. Nah <kuh> sebagai manajemen kita harus dukung. Kalau kita bicara itu-itu uh, uh, kan, ya ngapain lu ambil? Berarti lu cuma yeah. segitu rugi yeah, lu. Ya yeah. yeah kan? Dengan lu latihan sekian lama, ya yeah. yeah kan? Kemudian lu, selama lu latihan lu nggak bisa ambil kerjaan, In gitu. Kalau begini, kemudian show berapa hari, kalau kita hitung-hitungan ya nggak masuk lah. Berarti, Tapi kan nggak bisa seperti itu. Berarti kelenturan itu juga ada di Mas Sulung. Harus. Kan? Karena gini kan. Ya, simpelnya as a manager you take a percentage betul. of what they nah, earn. Eh, betul. Berarti harus mengikhlaskan kan, itu ah, juga. Kan? Kan? Nah, ya? Harus ikhlas, <laughs> Karena kan uh, dapurnya kan dari sana. <laughs> iya. Tahu kan? Kita <laughs> yeah, kan tahu yeah, lah yeah, itu. Iya. Nah iya. mungkin gara-gara gitu. itu juga kali terlatih ya untuk nggak yeah, selalu yeah. kaku atau perhitungan betul, banget. Betul. Gitu. Nah kalau moga itu adalah kunci untuk kita itu bisa survive di industri showbiz ini. Wow, 2005, 2023, 18 tahun. 18 tahun. Iya. 18 tahun. Wow, dua dekade. Lumayan lama tahun ya. lagi bisa perayaan tuh. iya oh, benar, 20 tahun. Dan ada tadi 4 atau 5 artis yang dari awal ya? Iya. Wow. wow 18 tahun, iya, kan, bro, tahun. Itu pindah -pindah ya, dua tahun. Gak pindah-pindah ya. Iya, iya, iya. Karena gue punya satu talent yang selalu gue pantau nih dari yeah. Mas Sulung. Yeah. Yaitu yang sudah gue sebut. Oh iya. Nikolas Saputra, Iya, iya. <laughs> <laughs> Gue penasaran banget sih soalnya sosoknya iya. Nikolas kan kita ngelihat tuh iya. misterius <laughs> gitu iya. ya. Di Instagramnya pun ditampilin bukan muka oh. dia gitu. Iya. Tapi pemandangan. ya, iya, iya, iya. uh, Dia suka jalan-jalan kemana. Iya. Tau -tau -tau mana, Tau-tau di mana. dihapus langsung. Iya <laughs> bener. Terus iya. Uh, kayak dia post satu aja tuh bisa bikin geger sosmed iya, gitu. Iya. Iya, <laughs> iya, iya. iya. <laughs> Pecah banget. <laughs> nah. Pertanyaannya adalah, satu dulu ya, apakah kemisteriusan ini adalah bagian dari sebuah karakter yeah. yang persona yang men yeah. diciptakan gitu? Yeah. Atau yeah. memang, ya emang di orangnya begitu, yeah. gue gak pengen ngubah dia. Organik ya? gak ya. Oke, okay, kalau gue gini, kalau gue sama Nico, uh, beda sama gue sama talent gue yang lain. Okay. Gue sama Nico itu adalah gue jadi agentnya dia bedanya oh, gimana beda. tuh, coba? Agent, jadi ya. kalau agent itu, gue itu, uh, itu yang gue lakukan dengan Kamil Andini sama Iva Swansia. Nah, agent itu adalah, jadi kalau di luar negeri kan orang cari kerjaan lewat agent. Ya. Jadi gue hmm. memang hanya uh, 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 jadi bantu mereka itu untuk kerjaan aja. Ah, the rest okay. ya mereka ini mereka sendiri. Jadi misalnya misalkan scheduling, kemudian kira-kira image apa yang mau di mereka itu itu adalah mereka. Gitu. Oh. Karena kalau di, lebih seperti itu. Ya, jadi ya, 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 ya. sebenarnya di Indonesia itu ini relatif baru. Tapi gue yakin nanti ke belakangnya itu akan populer kok, istilah Agensi agent ini. Itu, ya. nah, gua, nanti istilah talent agent itu ke depannya gue yakin itu akan banyak kok, akan populer hmm. lah. Sekarang ya. masih belum terlalu. Nah kayak gue sama Niko itu memang, gue jadi agent dia sebenarnya awal-awalnya di tahun 2012. Waktu itu gue sama dia karena kita ada berapa kali kerjaan-kerjaan, gue ketemu apa terus ngobrol. Hmm. Kan gue tau Niko gak punya manajer, gue bilang, Nik, lo perlu agent gak? Gue bilang kayak gitu. Kalau perlu agent, gue mau nih jadi agent lo. Gue bilang kayak gitu. Dia orangnya kan juga bukan orang yang gampang ya. Memutuskan sesuatu, dia mikirnya juga cukup lama. Ada bilang, mas kita, kita coba aja gitu. Nah, akhirnya ada beberapa kerjaan lah yang lewat gua gitu. Nah, kalau gua jadi agentnya Niko itu, itu mostly untuk kerjaan-kerjaan off air. Jadi misalkan ada yang brand. Oh, bukan film berarti? film gua sama sekali gak handle. Okay. Institusi, kalau ada minta dia jadi pembicara, pembicara. itu gua yang maju. Hmm. ya kan karena itu kan banyak menyangkut urusan details. Hmm. Nah, karena Niko dia kan urusannya banyak ya. Dia kan nggak cuma sebagai aktor, tapi kan dia juga punya PH sendiri juga. Hmm. Dia juga ada beberapa apa apa ada beberapa pekerjaan yang memang dia dia, dia kerjakan juga kan seperti itu. Nah, hmm. jadi itu, itu 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 biasanya gua enggak kerja karena itu banyak hal yang menyangkut hal details lah kayak gitu. Nah, itu gua gua kerja gua kerjain. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata kami cocok gitu loh kami cocok hmm. nah hamis sekarang itu berlanjut sampai sekarang kalau gue lihat ya dia itu sosok yang memang dia itu sangat menjaga privasinya dia, hmm. dia sangat menjaga privasinya dia jadi itu dari awal udah sudah gue sadari hmm. udah gue sadari bahwa memang dia orang yang sangat menjaga privasinya dia dia nggak pernah mau fotonya dia itu ada di sosial media dia ya kan kita nggak pernah lihatkan foto dia di sosial media ya, kecuali ya. Di, di itu aja di ig-nya ada di muka dia ya, seperti ya. itu nah jadi gue juga sempat nanya unik Memang lu gak pernah, uh, lu gak pernah ini ya, lu gak pernah mau uh, ini muka muka lu di itu ya, di di mana di di, di fit di ini. Gua nggak mau mas dia bilang kayak gitu. Hmm. Karena kalau memang orang mau lihat gue, orang bisa lihat gue di film gue kok. Orang hmm. bisa lihat gue di mana di brand-brand di yang gue kerjasama dengan mereka kan hmm. ya kan, kerja dengan satu, uh, ya. itu kan ada. Ya kan ya, misalkan dia ya, kerjasama ya. dengan salah satu brand smartphone itu kan ada. Ya. Orang lihat di sana aja ada di youtube yang mereka, tapi nggak di tempat gue. Hmm. karena di Instagram gue itu itu adalah ini gue itu ada di mana gue bisa mengekspresikan ke kecintaan gue itu sama alam hmm. sama wow. ini gue kurang lebih seperti itu yeah, dan yeah. itu gue hargai gue hormati nah jadi misalkan gue ada terima kerjaan dari brand kan kadang, -kadang juga kan gue nggak salah brand juga karena nam brand uh, Mas lalu kita mau dong kerja sama, sama Niko misalkan posting gini-gini gue jelasin oh, oh bahwa kalau untuk ini Niko gak, gak menerima pekerjaan seperti itu karena dia gak pernah gitu Misalnya dia foto wajahnya dia sama brand kan seperti itu atau nah, poster event gitu. yes nah itu itu adalah pilihan dia yang gue hargai dan gue hormatin yeah. dan pada akhirnya itu brand bisa mengerti ya gitu loh brand bisa mengerti dan bisa mengerti dan menghargai misalkan gua ambil contoh uh, ada dua tiga dua tahun yang lalu ya dua atau dua setengah tahun yang lalu kan Niko sempat menjadi BA nya sempat brand kopi ya kan nah kebetulan waktu itu gua bantu dia untuk ini kerjaan itu nah dari awal kita sampaikan ke, apa ke, 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 brand ke, brand bahwa kalau untuk Niko dia nggak akan posting uh, mesinnya iklan uh, misalnya kayak kan bisa ada shoot udah TV ada itu dia tidak akan posting di uh, media. Feed dia di sosmed sosmednya dia mereka mengerti dan itu bisa jalan kerjasama seperti itu aku okay. tahu smartphone-nya uh, tapi ada satu berarti produk yang kita sebut tadi yang yeah. makanan yeah. beku ya yeah. itu tiba-tiba kan dari image-nya ya, tuh iya ya. kayak berasa agak ya. <laughs> lucu nih kayak tiba-tiba dia muncul ya, gitu ya kamu so, gue gini Niko itu dia orang uh, kamu gue ya dia tuh orangnya sangat smart dia tuh sangat smart dalam memanage karir dia itu yang gue belajar jadi sampai sekarang juga gue masih I learn from him a lot gitu yeah. loh. Bagaimana uh, positioning, bagaimana maintain uh, career, bagaimana tetap menjaga image-nya tetap eksklusif dan karena menurut gue dia bisa bela dia bisa menjaga itu dengan sangat amat baik. Mm. Nah, kamu gue dia ngambil brand makanan beku itu juga gue yakin gue sangat yakin dia juga sudah mikirkan dia sangat amat mat, mm. uh, uh, mateng. dan kenapa dia mau ambil gitu loh maksud gue. <laughs> nah, nah, tapi gini, ya? gue ngasih sedikit, ya. ngasih, kalau gue boleh spill dikit ya, dikit yeah. ini ini. Gua. Nah, kalau untuk brand-brand seperti itu memang kalau uh, Niko itu dia tuh salah satu dia tuh sangat apa ya, dia itu cukup, just, dia cukup amat teliti dan biasanya itu dia itu harus tahu dulu story uh, apa konsep kreatifnya seperti apa. Ya, ya. hmm. Kalau dia suka, dia akan hmm. go, tapi kalau enggak ya enggak. Hmm. Eh, itu, itu yang gua belajar dari dia. Jadi, hmm. uh, dia selalu bilang, "Mas, gue sih bukan karena gue dibayar berapa, tapi gua gue yang paling penting adalah sekarang uh, adalah konsep kreatifnya itu seperti apa." Hmm. Jadi itu menarik Nah, itu ya itu kemarin menariknya kemarin. di sana nah, nih. Okay. Gitu didi, didi, yeah, yeah, dia 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 harus bahasa dulu, dia harus pelajarin dulu yeah, seperti yeah. apa. Kalaupun itu sangat dia menarik, dia tidak akan uh, sungkan untuk ngajak meeting dulu walaupun masih ngomongin tapi dia akan kulik, yeah, yeah. dia akan dia akan oh. dia akan cari tahu ini kayak gimana, kayak gimana nanti dari sana. meeting ya. yes. mm. Habis itu baru nanti dia mutusin yes or no. Oh. Uh, Berarti gitu gue gitu udah 11 12 lama dia. Kurang cocok kan? Ya waktu kerja kayak gitu. Boleh ya brand-brand ya boleh. Tapi gue gini loh. Yo, tapi yang gue justru uh. karena dia menerapkan uh, pendekatan seperti itu ya, yeah. itu yang bikin brand-brand itu makin uh, penasaran, makin yeah. penasaran dan mereka itu ada satu willingness untuk kerja bareng sama dia. Ya, iya, Kayak gitu yeah, sih. Yeah, yeah. Kalau yang gue amatin selama ini ya kayak gitu. Make sense, make sense. Setiap orang punya masanya yeah. katanya. Setiap masa ada orangnya sendiri. Setuju e, banget. E, gitu kan. Ini, e, ini wak. mau nyari. Ini ini. <laughs> yeah, ini, ini, ini dalam banget loh. <laughs> <dong. laughs> <laughs> um, Gua kira-kira ini ngerasa bahwa ya kayaknya nggak semua orang itu akan diberikan umur yang panjang ya. di sebuah nah. bidang. Betul. Atau bisa jadi dia harus mau bertahan melewati masa-masa yang mungkin agak sepi Betul. gitu yes. ya. Baru kemudian dia mereinvent ya. dirinya sendiri dan ada titik dia akan bisa kembali lagi ya. gitu. Iya. Nah, gimana caranya ngejaga ini nih? Apakah ya. memang ketika momen ini terjadi? Ya sudah, kita terima aja. Atau ada cara untuk mencegahnya atau ya. gimana. Gitu. Nah, ini pengalaman gue sekali lagi ya. Maksud gue <coughs> sekali lagi, uh, bi, ya, gue sampaikan ini adalah pengalaman subjektif gue. Karena hmm. kan masing-masing artis mengalami manajemen kan beda-beda ya. Ini Betul. pengalaman subjek, subjektif gue. Itu, pasti akan terjadi kalau mau dibilang di, di antisipasi ya yes. tapi kalau dicegah mood gue itu ag agak susah untuk dicegah karena agak tahu yang bisa itu, kan, ya? itu kan siklus ya yeah, yeah. itu siklus dan itu terjadi Lu mau di mana aja mau di sini mau di Hollywood mau di Bollywood mau, mau di Korea itu selalu ada siklus itu selalu ada bahwa hmm. lu bilang semua orang itu ada masanya nah kalau mood gue gue percaya memang semua orang itu ada masanya tapi gue itu nggak percaya sama namanya expired date lu sebagai seorang aktor ah, gitu lo maksud gue okay. oh lu udah expired nih gue dari dulu itu ya mungkin buat sebagian orang itu lu gue gue uh, lebay tapi enggak gue gak percaya dengan namanya expired selagi lu ada lu, lu 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 aktor yang bagus lu aktor yang punya kualitas lu akan bisa survive di apa lu bisa bisa survive di industri ini wah misalnya sekali lagi deh gua mau ke lukman sardi dia udah beberapa berapa 50 something kan yeah. Dia masih dia sampai sekarang masih eksis. Kamu gue malah boleh dibilang dia tuh dia itu salah satu bankable actor di umurnya dia. Tahun hmm, iya ini iya juga iya. dia akan direct hmm. film lagi. Nah itu wow. itu maksud maksudnya kan itu ada demand ya, ya kan? Iya. Orang percaya sama dia kan? Di umur dia umur 50 sekian loh. No? Ya. Dan karakternya juga bukan karakter bapak-bapak aja. Gimana ya kalau kan? yang satu lagi siapa namanya cow? Siapa? Yang yang di tadi, yang Chow In Hua ya? Chow In Hua. Chow In Hua, Chow Hua, ya, ya. juga umur segitu. Dan dia Malaysia kan. Jadi gua representatif dia untuk Indonesia. Nah, dia sekarang dia baru selesai. Dia baru selesai syuting film. Hmm. ya kan baru selesai satu 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 film lagi selesai lagi masuk satu film lagi lagi syuting wow. ya kan nah habis ini dia akan masuk lagi satu series dan itu tiga 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 project itu adalah tiga tiga project yang kalau gue bilang itu adalah prestigious dalam arti Didirect oleh sutradara yang sudah menang di festival beberapa festival wow. satu lagi sutradara yang uh, terkenal dengan reputasi dia sebagai sutradara box office yeah. nah satu lagi series yang ya kalau gue boleh bilang salah satu series yang uh, one of the most Sipetet, series si kurang hmm. lebih seperti itu. Wow, nah, gak bisa dibocorin ya, gak gak bisa, bisa. Ya. <laughs> dia-nya. Nah, 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 kurang lebih <laughs> kayak gitu. Nah, sekali lagi, itu membuktikan bahwa kalau memang lu punya, lu punya apa ya? Lu memang lu punya kualitas uh, itu temen. pasti akan ada. Nah, di mana lu atau akan apa ya? Lu akan gua gak bilang lu stuck ya, tapi di mana itu memang ya lu lagi ini aja lu lagi se -se lu lagi di mana lagi berkurang aja itu pasti selalu ada gue mungkin lebih ke, ke istilah di mana lagi berkurang itu wajar karena kan kurang lebih itu kan lu kan nggak akan bisa oh lu akan terus ini itu kalaupun itu terjadi kalau gue gue bilang sama talent gue kalaupun itu terjadi udah tapi kita tuh harus yakin bahwa lu gak akan berhenti sama di sini itu bukan masa expert lu datang enggak yang penting adalah aimnya kalau selalu bilang sama talent te talent gue gue kan sekarang manage talent itu dari umur 20 early 20 sampai yang 50 something kan hmm. nah bagaimana di umur lu itu di menu -no, tetap ada Gua contoh lagi Dian HP Dian HP salah satu talent gue paling pertama, awal -awal. tahun ini ya. dia akan ngerjakan tiga konser besar konser konser loh kasus musik ya nah di umur dia udah lima Dian HP sekarang di 50 something lah seperti itu, nah, kan berarti apa? Gak ada namanya itu kalau uh, karya date itu gak ada expired date gitu loh maksudnya. Hmm. Yang penting apa? Yang penting adalah konsisten berkarya kamu hmm. dua. Jadi orang akan melihat dari karya seperti itu. Oke. Nah itu yang selalu gue bilang sama talent gue. Gue bilang gini. Yang paling penting adalah kalian harus menjadi salah satu yang terbaik di umur kalian. Lu sekarang di stage umur berapa? Di 20-an. Ya lu jadi salah satu yang terbaik di umur 20-an itu. Di 30-an. Lu juga seperti itu. 40. Lu seperti itu. Hmm. 50 seperti itu. Sampai seterusnya. Hmm. Dion. Dion tahun ini 39 loh. Hmm. Tapi kalau menurut gue, 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 gue dengan bangga, gue, gue, gue boleh bilang dia itu sekarang salah satu salah satu brand brand darling. Yeah, kan? Iya kan? bisa brand tuh banyak ini sama Betul. dia. Nah, Sekarang mm. kenapa? Itu berkat tenis mas. Aku nah juga berkat tenis di kan. Makanya <laughs> <Kalian> lu juga, lu selalu posting. Jadi itu sih komput gue. Gue percaya sih itu loh. Maksudnya uh, apa ya, kalau bilang apa in, uh, apa tadi. Re-invent so, yourself. You yourself. Kalau gue mungkin di Dion ya karena di tenis. Yeah, seperti iya, iya. itu. Nah, nah, dia menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu kainya. yang baru hmm. dan ternyata sesuatu baru itu bikin brand tuh excited sama dia. Mm. Nah seperti itu. jadi buat gue sampai sekarang gue juga gue, gue juga masih belajar gitu loh, dengan fenomena-fenomena seperti itu gitu loh. Ya, ya. Nah, nah, yes, gue berusaha, yes, yes. gue belajar yes. dan gue oke, okay, gue serap. Oh oke okay, berarti Jumur. kayak kayak gue dapat lagi nih. Oh, yes. Kalau kita bicara wan one, -one mm -hmm. itu ya oh, gue dapat lagi nih seperti itu. Gitu sih. I see. Wow. <coughs> Menarik banyak ya teman-teman yang bisa dibahas soal ini karena menurut gue yeah. pelajarannya bukan soal artis manajemen yeah. sebenarnya, tapi gimana kita memanage karir kita. Karena yeah. highlight yang tadi bisa juga diaplikasikan keseharian kita, yeah. Yeah. lo seorang content creator atau misalkan lo profesional di kantor, yeah. sama lo kan ngadepin hal yang sama. Yeah. Gimana yeah. caranya si brand atau film itu adalah perusahaan-perusahaan akan meng-hire lo? Setuju, hmm. gitu. ya kan? Terus misalnya lo adalah kreator, ya udah lebih dekat lagi tuh, yeah. ya kan? Kalau misalkan lo adalah apa lagi, pengusaha gitu kan. Tadi yeah. energi dan vibing satu company itu juga ngaruh, penting, itu, penting. Itu, penting itu. Nah. itu sangat penting. Jadi, yang diambil nih, teman-teman, bukan cuma soal exactly kayak kata-katanya, tapi prinsipnya setuju. Nah, setuju, ya, betul. Nah, bicara prinsip menurut gua banyak juga prinsip-prinsip hidup yang menarik banget, yeah. yang ditulis sama Mas Sulung hmm. di buku keempat ini, iya. Yeah. Dan ini agak beda karena ngebahasnya adalah relationship yes, mas sulung dengan tua. Tua. Yes, senior, orang tua e, dan angle-nya juga ada sedikit proses grieving Betul. di sana yeah. terus mereka ulang lagi masa Betul. lalu yeah. dan pembelajaran apa yang bisa didapat jadi ini gue ngerasa powerful sih yeah. karena kita nggak hidup di masa yang Fatherless Nation, ya? Fatherless Nation, katanya, hmm. walaupun katanya. itu risetnya, walaupun entah risetnya pertanyaan, tapi menurut gua ya, Bener apa enggak, menurut gua ada iya, iya, nah mm -hmm. ini buat yang ngerasain aja nih, yeah. kayaknya ini kode semesta buat lo nih, betul, betul, betul. Jadi, um, gua baca buku ini, ini adalah buku tercepat yang gua baca karena bukan karena. ...tipisnya tapi lebih arah karena gue very into it yeah, gitu. Baru-baru yeah, yeah. baru sekali nih dalam dua hari gue selesai satu buku. Agak-agak parenting dikit gitu ya? Agak-agak parenting gitu. <laughs> itu, itu juga... ...karena buku ini juga berbeda banget dengan buku yang Mas Sulung yeah, tulis, tulis sebelumnya. Ya, betul. So, mm. Ini kalau sebelumnya pekerjaannya inilah kehidupan pribadi dan semua di-share di sini. Yeah. Banyak hal yang gue baca dari bully, yeah. terus um, memperbaiki hubungan dengan orang betul. tua. Mm. Dan juga healing. Yeah. Yeah. Jadi... Um, ini somehow relate dengan apa yang Mas Sulung kerjakan sekarang. Yeah, yeah. Dari kecil, dia udah bilang di buku ini bahwa dia pengen di dunia entertainment. Betul, eh, mungkin gak spesifik manajer artis yeah. belum dari awal, tapi di dunia entertainment. Yeah. Nah, itu berawal dari aku, mungkin kira-kira yeah. dari saat menemukan instingnya yeah. pengen apa pengen nyanyi, yeah. nari yeah, yeah. pengen nyanyi yeah, ambil, tampil, tampil ya. hmm. sampai tapi ada momen di mana ini berat banget mungkin banyak banget juga yeah. yang nonton yang ngalamin adi itu dibully iya yeah. dibully karena kidal iya yeah. dibully karena penampilan betul ya, yes. banyak dan keinginan-keinginan tadi yang yeah, pengen yeah. nyari nari, tampil itu ada gak sih hubungannya dengan kenapa mau jadi di dunia entertainment? Ada, ada. Jadi gue gua belum pernah spill di, di tempat lain ini okay. di sini pertama kali. Jadi sebenarnya gini, bi, ya kalau dibilang tuh sebenarnya keinginan gue itu untuk di untuk bisa untuk satu hari ya hmm. mimpi gue itu gue bisa ada bekerja di industri showbiz. is gue nggak tahu mau kerja se sebagai apa. Hmm -hmm. Itu sebenarnya adalah se seperti mimpi aja. Jadi gue karena gue dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP juga Kan, constantly dibully ya? 6 yang tahun tadi ]nya. lu bilang itu yang dibully dengan, dengan berbagai macam faktor. Itu enam hmm. tahun, gua harus menahan, gua harus terima, gua dibully, dan gua gak bisa cerita ke siapapun juga. Akhirnya, itu kan gua meng mimpi-mimpi dalam diri gua, kan? Jadi gua menciptakan apa ya? Bukan bukan utopia juga sih, ya, tapi kayak gua menciptakan satu dunia, dunia aja gitu loh. Oke, okay. okay. kayaknya gua, kalau misalkan gua bekerja di industri hiburan, itu menyenangkan deh ya. Mungkin gua nggak akan mengalami bullying seperti ini. Mungkin mereka akan lebih menerima gue. Ya kan kondisi gue yang seperti itu mereka akan mungkin bisa menerima gue. Jadi gua bikin aja dunia, gue menciptakan dunia yang dimana itu gue bisa laris, lari dari kenyataan yang begitu gue ini lagi gue dibully. Seperti itu sih ya dong. Ya, ya, karena... Gue ngerasa sekarang kalau lu tanya gue, oh ternyata kenapa gue mimpi gue itu karena gini zaman dulu ya Gak kalau kalian mesti inget atau enggak Waktu gue melihat Telerama Lu udah udah, udah ngarilit kali ya Lihat Telerama <laughs> harus kita googling dulu nih <laughs> Telerama tuh oh, Lebih muda <laughs> lagi nih ya. ya Telerama <laughs> Atau juga ada karya safari lagi gitu ya Oh iya tau Nah nah Atau Papiko Nah itu waktu itu gue lihat Coba kalau gue ada di sana ya Kayak gitu loh maksudnya. Gue ada di sana mungkin gue gak akan dihina-hina kali ya. Sama orang-orang musyakan. -orang ah. Gua Gue kan tinggal di kota kecil di Siantar ya. Hmm. Gua Gue mungkin gak akan dihina-hina kali. Mungkin gue akan diapresiat kali ya kayak gitu. Karena dari kelas 3 SD sampai itu. Gue gak pernah mendapatkan sebuah apresiat apapun juga gak, nggak ada gitu loh. Jadi hmm. yang orang ngomong tentang diri gue adalah satu hal yang bersifat buruk aja kayak gitu. Okay. Jadi gue menciptakan dunia, dunia gue sendiri. Nah gue pengen deh kayak gitu. Nah kalau lu tanya. Apakah ada? itu ada kayak gitu loh, itu ada. Karena yang aku baca uh, riset kenapa seseorang yang dibuli yeah. saat ke masa kecilnya yeah. itu pengen kerja di dunia entertainment atau yeah. berada di bidangnya, yeah. bisa jadi satu correct me if I'm wrong yeah. karena revenge yes. <laughs> itu ada. Artinya yeah. uh, pengen yeah. membalas yeah. menunjukkan ke yeah. yang yeah. bulir ini bahwa I made it. Yes, yeah. definitely. Yeah. Kedua, yeah. there's a lot of love and attention di dunia yeah. entertainment yeah. di mana yeah. itu yang mungkin gak didapatkan saat dibully, yeah. tapi didapatkan saat being famous atau di dunia entertainment. Precisely. Betul. Ada hal, hal seperti itu ada ya. Jadi selain gua menciptakan itu adalah dua hal itu juga ada. Dan itu sebenarnya rasa rasa revenge itu itu sudah gua lakukan. Gua tunjukin itu pas kelas gua kelas 1 SMA sampai kelas 3. Oh gitu ya. Dapat yeah. prestasi banyak yes, Iya, itu, itu gua tunjukin. Orang mau ngomong bagus bodoh amat gua nggak itu, hmm. tapi gua ini kan prestasi. Jadi hmm. kelas 3 waktu kelas dari mulai kelas 1 ya sama aja gua udah gua udah kerja prestasi jadi gua ikut lomba nari, gua ikut lomba pidato, gua ikut lomba cerdas cermat, gua hmm. ikut pemilihan ketua kelas gua sempat jadi satu tahun jadi ketua uh. kelas tuh kelas 1 SM pak gue sama jadi satu tahun jadi ketua kelas jadi <tuh> gue nunjukin dengan cara seperti itu tuh nunjukin di saat dibully biasanya kita lari ke orang-orang yang kita pikir melindungi yeah. kita yaitu yeah. biasanya utamanya orang tua yeah. gitu yeah. ini juga di buku ini menjelaskan hubungan dengan orang tua yeah. yang waktu itu tuh nggak dibelain ya nggak nggak manis manis saja lah kayaknya nggak manis manis saja <tuh> nggak dibelain dan kita pasti <tuh> juga punya pengalaman itu di mana kita nggak yeah. bisa cerita sama orang tua yeah. kita aku juga pernah yeah. ada momennya dan di saat akhirnya katanya yeah. mas sulung nih 5-6 tahun terakhir hubungan dengan ibu yeah. nyonya, nyonya Ai di sini sudah balik, sudah. Iya. Nah, ya. cerita sedikit apa yang. Mungkin teman-teman di sini uh, gimana sih cara gue connect sama orang tua gue yang dari kecil yeah. gue tuh udah ngerasa gini gitu. Yeah. Ini proses panjang sih ya. Mm -hmm. uh, di, maksudnya itu prosesnya sangat amat panjang. Karena memang dalam kalau boleh bilang itu di ada umur gue sekian itu mungkin 2/3 hidup gue itu gue menyalahkan orang tua gue. Ya gitu loh. Mm. Satu, gue menyalahkan orang tua gue itu banyak adalah saat banyak yang pasti yeah, relate mendukung, orang tua. gak mendukung gue itu untuk terjun di industri uh, di jadi seni gue ambil contoh yeah. ya. Hmm. gue itu pernah juara satu menari sepematang siantar loh seluruh pematang siantar gue 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 juara satu gue nari juara juara satu tapi karena orang terutama uh, bokap, bokap. gue itu dia nggak mendukung itu nah gue masih inget tuh dap gue menang itu tuh gue dapat hadiah itu gitar Oke, okay. nah gue dapat hadiah itu gitar, gue bawa pulang gitarnya juga gue takut-takut karena Aduh kalau ketahuan pasti dari mana nah, kamu gitu. Nah ya. kayak gitu. Itu ternyata besokan harinya itu ketahuan karena temannya bokap gue lihat gue nari. Oh, Terus dia uang. bilang sama bokap gue. Udah besok gue dipanggil sama bokap gue. Hmm. Gue dikebukin. Oh, Kemudian iya. gitar gue dipatahin sama bokap gue. Nah sebenarnya wow. itu adalah momen uh, patah hati gue <tuh> terhadap hmm. apa yang gue seneng gitu hmm. loh. Gue ngerasa kayak uh, orang tua gue selama ini gue dibully gue gak pernah cerita. Gue ada seperti itu. Begitu gua menumbuhkan satu kesenangan juga gue gak diizinkan. Patah hati, pertama. Patah hati kedua, gue itu dulu senang tampil. Jadi itu juga, gue. Gak, ini gue belum gue belum pernah cerita juga. Gue pernah kirim foto gue ke majalah mode. Kalau kalian Ia, menurut pernah Iya cover, itu, cover boy ya. Yeah. Yeah. Nah Bang. cover boy. Mungkin gue kalau GR ya. Waktu itu ya, hmm. itu SMA. Gue kalau GR, itu SMA tuh gue kirim. Gue gak menang. Eh gue gak menang, masuk seboro-boro semifinal juga enggak kayak yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Itu gue sedih. Gue, gue kan punya ini kan, oke. Okay gua kan zaman itu kan ini kan gak ada ini kita cuma tunggu aja majelis datang kan <laughs> itu iya, juga hal iya, iya. dan iya, iya. di pemandang siantar itu juga delay karena Itul. kan dia kan harus dari jakarta, jakarta. Kirim ke Medan, Itul. Medan ringkae ke siantar kan begitu keluar ke cari dong di 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 Kira. di di, di, gak, di tempat abang-abang ngejualan oh iya iya iya, iya, iya. Gitu, nggak ada masuk, gitu. sedih tapi kok nggak nggak ya gua cuma waktu itu ibu gua tahu tapi cuma gua nggak gua nggak ceritakan lah kayak gitu nah kemudian pas waktu itu ada momen di mana temen gua tau gue gak tahu gue temanya sama gue, lu ini ada ada show nih di Medan fashion show, mereka butuh tuh muka-muka baru hmm. orang siantar untuk di sana, gue ikut dong audisi, gue kepilih show di Medan fashion show di Medan, okay. udah latihan, tak izin, nyokap udah kasih, bokap nggak izin, nggak izinin, patah hati kedua, oh. Ya gitu, jadi gue ngerasa kayaknya memang udahlah ya, gue itu memang akan diizin untuk kerjaan gitu gak akan diizinin di di sama bokap gue gitu kan ya mungkin hmm, okay. ini kerjaan apa sih anak laki lu kayak -kaya gitu gitu A -a -a. kan lempeng banget sih kayak gitulah nah jadi itu yang gue ngerasakan bahwa gue tuh nggak pernah disupport keinginan gue itu untuk gue itu apa untuk ekspresi kayak gitu kan nah itu dengan bokap kalau dengan nyokap gitu maksud gue aku tuh gak ngerasa kalau dibaca di buku, di buku hmm. uh, buku gue itu ada satu momen dimana pas gue lagi nyanyi di depan umum itu gue dibully, ya kan dengan kata-kata yeah, yang buat -kata gue itu yang itu yang buat gue sebagai seorang manusia itu gue ngerasa gue gue di, dia berada di titik yang paling bawah kayak gitu, okay. gue ngerasa kayak gue nggak ada harganya aja gitu di depan umum gue dibully seperti itu. Nah di sana gue tau memang nyokap gue itu datang dia liat gue nyokap gue pengen liat gue nyanyi terus gue liat nyokap gue itu memang ngejar orang yang yang ngebuli yang gue pengen mukul tapi kan yang muli banyak orang teriak-teriak kayak gitu hmm. pas kita pulang sama-sama nyokap gue itu nggak apa ya nggak meluk gue nggak megang tangan gue atau lu nggak apa-apa kok gini jadi kita masing-masing itu pulang sendiri-sendiri dengan pikiran masing-masing hmm. gue dengan kehancuran hati gue nama kesedihan gue hmm. Nyokap gue juga mungkin dengan kehancuran hati dia, dengan kesedihan dia, dan mungkin ini anak gue di, di ngomong gitu. Orang gue juga malu kali, mungkin ada perasaan mungkin. seperti itu, ada seperti itu. Begitu sampai di rumah, kami berdua nggak membahas apa-apa. Dia aja. Hmm. aja. nothing happen. We pretend nothing's happen, tapi di sana tuh. Gue itu hati gue tuh hancur banget dan gue itu bukan sedih lagi sih gitu loh yeah, trauma yeah, kamu gue. Yeah, yeah. Nah dari sanalah gue nggak mau nyanyi lagi. Gue janji sama diri gue, gue gak pernah mau nyanyi lagi seumur hidup gue. Hmm. Seperti itu ya kondisi pada waktu itu. Eh dan itu gua itu gua lakukan sampai gua besar. Gua gak mm -hmm. gua nggak nyanyi. Nah, kemudian dalam perjalanannya setelah gua bekerja, setelah gua udah besar, gua tumbuh berkembang, gua kerja di industri ini, gua jalanin berbagai macam proses dan kemudian juga gua mengalami banyak sekali jatuh bangun, gua mengalami wounds gua tuh banyak banget, anxiety gua tuh banyak banget sampai di satu titik gua ngerasa kayaknya gua butuh ini gue nggak ngomongin urusan kerjaan gue ya yeah, yeah. urusan kerjaan gue sebagai manajer artis gue fulfill gue jalanin hmm. gitu loh. karena ya gue harus karena itu adalah sumber prioritasi gue yeah, yeah, yeah. itu gua, kalau gue nggak benar-benar gua ya gue nggak akan bisa survive di Jakarta kalau gue nggak kerja yang baik dan benar tapi di satu sisi ada luka ada luka di ini, gue yang gue ngerasa harus gue sembuhkan. Ada luka, ada wounds, ada trauma yang gue ngerasa harus gue sembuhkan, apalagi dengan umur yang makin pertama karena gue hmm. gak pengen seumur hidup itu gue dikejar dan dihantui oleh rasa trauma itu. Ada okay. rasa apa ya, rasa uh, menyalahkan, eh, uh, kecil, gue gak mau seperti itu. Akhirnya, gue mencari pertolongan, gue cari healer. Berbagai macam healer gue cari. Ada yang gue ngerasa eh, ada yang memang ada yang memang benar-benar bisa bantu gue. Ada yang malah gue ngerasa enggak kayak gitu loh Jadi tapi gua itu proses. Iya, kan nah, ah Benar. kan gue pernah gue ngalamin itu. Tapi buat gue itu gue gak gue nggak regret hmm. karena itu adalah proses healing hmm. gue. Iya, iya, gitu kan. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya gue ketemu dengan healer yang buat gue itu pas sama gue di Bali waktu iya, itu iya. kalau gue boleh sebut namanya Budenovi. Iya, nah, iya, iya. Di sanalah. Gue pelan-pelan gitu ya. Gua pelan-pelan itu mulai kayak me me mengkonstruksi kalau kita bicara itu deh. Puzzle itu dimulai disusun tuh hmm. Ya gitu. Nah, sampai akhirnya itu ya gua, 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 di gua dikasih tahu gitu kan. Kemudian gua disarani untuk mulai bernyanyi lagi walaupun awalnya luar biasa hmm. berat. Kemudian Bagaimana bisa mengerti dan memahami nyokap gue kayak gitu kan hmm. sampai akhirnya itu di mana ada momen di mana gue bisa berapa kali ketemu sama nyokap gue itu kita berdua duduk ide, berdua itu duduk bisa uh, menyelesaikan hal-hal uh, yang selama ini jadi ganjalan kami berdua dan di sanalah akhirnya gue bisa mengerti bahwa sebenarnya bukan gue saja yang hancur bukan gue saja yang trauma bukan gue saja yang menderita tapi nyokap gue juga mengalami iya. hal yang sama mungkin hmm. lebih berat dari gue karena sebagai ibu gue dia ngerasa fail untuk ngedidik yeah. gue gitu loh maksudnya dia ngerasa gagal uh, 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 untuk bisa untuk bisa mengerti dan memahami anaknya dia ngerasa dia ngerasa gagal untuk bisa uh, apa untuk bisa menjadi untuk bisa dijadi tempat bersandar buat anaknya kayak gitu loh. nah hmm. pada akhirnya itu gue bisa menyadari itu gue nggak gue nggak bisa menyalahkan nyokap gue hmm. karena apa karena nyokap gue itu merit pada umur 16 tahun. Hmm. 17 tahun ada gue hmm. dan gue lima bersaudara. Hmm. Habis itu 18 tahun lahir lagi anak-anak gue yang kedua, adik gue nomor 2. Hmm. 19 tahun anak gue nomor 3. Wow. Gue kebayang di umur segitu dia harus melahirkan anak yang terus-menerus dan dia harus membesarkan satu persatu. Ya, hmm. kalaupun dia Memalami kesulitan Untuk mengerti, untuk membesarkan anak gua sangat amat mengerti Karena dia hmm. gak punya tools Zaman itu mana ada Parenting hmm. Gak bisa ngomong sama mertua Sama sama saudara-saudara yeah. Dia juga sungkan kan Yang ada di gitu. salah-salah itu Makanya apalagi gua Tumbuh besar di keluarga Tionghoa Yang totok Kayak gitu Betul. loh Nah jadi gua sangat mengerti Jadi begitu kami ngomong berdua gua sangat mengerti Dan memahami Yeah, Kondisi yeah, nyokap gue yeah. sampai kenapa juga ngomong mah. Waktu gue dibully, gue di, dihina mama tahu kan. Waktu gue di, kenapa pas pulang tuh mama nggak meluk gue, nggak megang tangan gue, nggak yeah. ini gue, lu kepala gue tuh gimana? Karena kok butuh itu. mana hmm. Mama juga bingung harus mama bagaimana ngomong apa. sama kamu. Mm -hmm. Mama nggak ngerti caranya dia bilang kayak gitu. Coba lu denger gitu, lu gimana? Iya yeah. kan? Yeah. Nah akhirnya, tapi gue pikir cuman nyokap gue juga gak menyerah karena habis itu gue inget kok seminggu setelah kejadian itu gue diajak nyokap gue ke medan ketemu psikolo. Ya, nah, sekali kan. lagi, sekali lagi. Nah, itulah lack like communication. Jadi nyokap juga nggak jelasin juga kenapa harus ngajak gua ke psikolo apa. Gua jadi jadi apalagi jadi patah hati lagi, jadi sakit hati lagi kan yeah, gue ngerasa yeah. ini ngapain sih gua diaj gua diajak dibawa ke psikolo terus gua harus ngisi question tentang apa segala yeah. macam segala macam mau jadi apa, apa segala macam kayak gitu. Terus Nah yang lucunya kan harusnya kan hasil asesmennya harus diambil kan. Iya. Jadi ketauan dong. Jokap gua tujuannya adalah bagaimana nih mendidik dan menghadapi si sulung ini kan oh, kayak yeah, gitu kan. Yeah. Dua hari sebelum uh, harus ke medan ngambil asesmen. Sebelah rumah gua kebakaran besar bro. Hmm. Sampai udah hampir nyerempit yeah, rumah gua. Yeah, yeah, yeah. Udah panik semuanya sampai akhirnya Jokap gua lupa ambil hasilnya. <laughs> <laughs> Jadi sampai sekarang gak, gak ketahuan hasilnya kayak gak gimana pernah. asesmennya gak kayak pernah. gitu loh. <laughs> Itu yang cerita yang paling menarik ya. Banyak dibahas di buku. Tapi ada beberapa yeah. yang diceritain di sini. Ada satu bagian lagi yang belum diceritain. Yaitu di saat um, ibu melahirkan Mas Sulung. Seminggu kemudian kalau nggak salah. Yeah. Oma gue meninggal. nenek di... meninggal. Yeah, yeah, yeah. Dan dia nggak bisa berkunjung. Nggak bisa. Karena, karena ter terbahasa baru yeah. melahirkan. Dan itu juga salah satu faktor. Kenapa ini semua terjadi. Yes, Jadi benar. aku pengen ngobrol ke teman-teman di sini. Bahwa yang suka labeling orang tuanya toksik. Yeah, yeah. Bahkan yeah. sebelum tahu cerita Kondisi. mereka iya. seperti apa di saat dulu uh, itu mungkin cek lagi lah mungkin eh, lebih ke arah gue. kayak gimana cara tahunya mungkin orang tua nggak bisa ngobrol langsung iya, nah, iya. semua orang tua iya. bisa cerita Betul. ke anaknya Betul. tapi bisa cari tahu dengan cara lain iya. karena semua tuh Ber, penuh alasan gitu yeah. Di atasnya ada kenapanya Jadi yeah, kalau yeah. kita bisa tahu kenapa Dan Mas Ulung beruntung sekali yeah, Dapat kesempatan untuk ngobrol sama yes. ibu Yang akhirnya terbuka Dan yeah. sekarang hubungannya baik sekali ya Katanya sangat baik. 5 tahun yeah. terakhir yeah. Gue sangat beruntung I'm very lucky sih Maksudnya yeah. gue tuh sangat beruntung kok punya ibu yang Punya kebesaran hati tuh udah ngomong sama anaknya mm -hmm. Ya maksud gue Bisa aja ibu nyokap gue gak mau kan Kayak yeah. gak kok Kita udah selesai Kita nggak ngomong Kayak Betul. gitu loh Itu Betul. bisa juga bisa. Tapi kan tetap ada bara kan dalam dalam diri kita kan mm -hmm. tapi gue sangat gue tuh sangat apa ya gue sangat respect gue sangat respect sama nyokap gue yeah. dia punya kebesaran hati itu untuk dia membuka itu Betul. karena itu kan luka ya luka dia juga gitu loh yeah. kemudian dia sama-sama mengerti dan memahami seperti itu nah itu yang gue sangat amat bersyukur gitu loh dan hubungan kami itu sekarang sangat solid jadi gue sekarang gue bisa ngomong uh, bisa ngomong gitu loh masalah hal-hal yang Sensitif ke nyokap gue tuh, sambil sambil ini, sambil yeah, yeah. sampai bercanda, bukan jadi bukan sesuatu hal yang... Aduh, tabu atau kayak gimana. Hmm. Nah, itu juga gue ngomong ke nyokap gue. Maksud gue kan itu ke gue, yeah. nah, gue juga bilang ke nyokap gue, "Mah." Kak adik-adik kan waktu mau nyokap kan ya. melakukan hal yang sama juga. Nah, gue bilang kalau mama bisa menyelesaikan itu sama-sama gue, pasti sama saya. Kak adik-adik lain juga pasti bisa kok. Nah, ya, dan ya. gue, yang gue selalu sama nyokap gue itu adalah nyokap gue menjalankan PR-nya. Mencoba itu ya. Dia lakukan ya. itu kak adik gue nomor dua, adik gue nomor tiga gitu loh. Kalau empat lima udahlah dia udah mengerti bagaimana ini mereka gitu loh. Hmm. Nah, dia lakukan itu kak adik gue nomor dua, ke adik gue nomor tiga seperti itu. Wow. Gitu sih. Wow. Hari ini kita belajar banyak banget, uh, bukan cuma tentang manajemen artis, tapi bagaimana seorang manajer artis terbentuk. Ya. Itu semua berpengaruh dari masa kecilnya Kecil. ya, mm -hmm. dan perjalanan panjang, termasuk bully, termasuk pindah-pindah ya. merantau ke ya. beberapa kota. Iya. Itu uh, semua sebagian dijelaskan di buku ini, uh, dan semoga teman-teman di sini juga bisa ngelihat ini tuh lebih ceritanya sekedar manusia itu bukan cuma pekerjaannya, setuju. Tapi hidupnya itu yang membentuk ya. pekerjaannya juga. Iya terima kasih banyak untuk terima sharing. kasih untuk waktunya Masulung, kasih. Uh, gue tuh sangat amat terhormat loh maksud gue ini salah satu podcast <laughs> yang apa ya Ya kita, gue sih buat gue ini salah satu podcast yang gue gua, gua relate gitu loh. Gue relate, gue look up. Karena buat gue ini, kok banyak sekali mendapatkan apa ya. Setiap kali gue nonton, gue banyak mendapatkan value lah. Terima gitu, kasih. yang bisa gue terapin dalam hidup gue. Dan gue ada di sini, buat gue itu satu apa ya. It's a big honor for me gitu Kita, loh. Jadi gue sangat you, amat berterima you. kasih gitu loh maksudnya. Dihidang di sini. Okay. Kita yang thank you karena mm -hmm. um, kalau gue ngerasa nih ya. Mm -hmm. Setiap generasi itu punya sedikit kewajiban lah mm -hmm. untuk meneruskan apa yang udah menjadi insight bertahun-tahun, yeah. yeah. wisdom bertahun-tahun yeah. gitu dan hari ini kita beruntung banget bisa dapat pengalaman 20 tahun lah ya hampir 20 tahun <laughs> lah ya oh iya. wah itu kan valuable <laughs> banget <laughs> gitu <laughs> dari gua mungkin itu kali ya yang gua rasain. Terima kasih. Dan Mas Sulung juga punya podcast. teman-teman pengen dalemin lagi nih, di tertarik dunia artis manajemen, pengen tahu lebih banyak behind the scene-nya lagi nama podcastnya di belakang layar. Di belakang layar. Bareng sama, Dipa Alika, which is manajemen juga. Prakasa, ya betul. Jadi uh, teman-teman kalau merasa ini berguna, tolong di-share ke teman-temannya. Uh, jangan lupa subscribe juga channel kita, follow Mas Sulung, follow podcastnya juga di belakang layar, di belakang layar dan sebarkan ke teman kalian siapa tahu berguna kalau nggak dikalian. Terima kasih, terima kasih banyak. Kalau banyak yang suka komen gitu ya, mas. Iya. Yeah. Yang kayak gini-gini nih yang harusnya viral. Nah, gue tahu yeah. kenapa <laughs> nggak viral. <aja. laughs> Karena orang yang nonton kagak viralin. Ya, yeah, <laughs> Sesimpel yeah. itu aja. Yeah, gitu. bener. Kenapa? <laughs> Karena biasanya orang-orang yang menonton sesuatu yang mungkin yeah. ya bahasanya lebih berat kayak kita. Mm -hmm. Mereka ngerasa ya sudah cukup di gua aja, aja gitu. Iya. Atau dia sharenya mungkin ya ke satu iya. orang di sebelah yes. tapi gak ke sosmed sehingga Betul. ya gak kebentuk iya. tuh momentumnya. Iya, iya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau ngerasa di suatu yang bagus, momentum bisa ditarik bareng-bareng. Yep, ya setuju. Gitu. Oke, okay, sampai ketemu di lunch berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.